9 dari muka tirai cadangan pada minit 31, menerusi sepakan percuma John Eva Owona yang gagal dihalang penjaga gol pelawat Muhammad Farizal Harun. Meskipun Belda cuba mengatur beberapa gerakan kawasan lawan bentuk pertahanan tuan rumah dan dikembali Nur Hafiz Zaman Lisba sekal ampuh dan tidak dikorosi pada babak pertama. FC Indonesia sendirian meraih jaringan kedua negeri pada minit ke-2 kemudian disiram dan 2-0 sama babak pertama. Jadi pasalnya kebuntuan idea pada babak pertama menjadi Felda. Iban Bakti Abu Salim memasuki Indra Putra Mahidin dan Haris Safwan Kamal. Memasukkan dua pemain itu tanpa berdaya memberi impak apabila Indra berdaya melapaskan jurang gol pada minit ke-68. Namun jaringan penyamaan yang ditakjir Felda gagal ditemui dan kedudukan 2-1 kekal sehingga whistle penamat.